Audio Jump. Kita kata kita nak employee yang sangat faster learner and etc. Okay, so CGPA adalah perkara yang paling penting untuk fresh graduate dalam resume. You kena ingat, dalam resume semua orang akan bercakap tentang kehebatan diri masing-masing. Semua orang akan cakap dia adalah faster learner, friendly, rajin etc. Jadi, apa yang boleh menggambarkan statement-statement itu adalah benar atau tidak adalah melalui result you guys. To be specific, is a CGPA. Simple. Yang pertama. Jadi ingat, CGPA sangat penting. Pertama, sebab dia result. Result yang mencerminkan siapakah diri anda selepas 3 tahun belajar. Dan daripada CGPA itulah anda akan dipanggil untuk ditemu juga untuk mengenal pasti sama ada anda ini benar-benar layak ataupun tidak untuk that particular position. Dan CGPA ini juga lah yang akan menggambarkan adakah anda ini merupakan seorang yang faster learner, seorang yang mudah memahami ataupun seorang yang sedang bekerjasama dan sebagainya. Jadi kepada anda student, pastikan CGPA anda berada tahap yang bagus. Try to improve, time to time try to improve your CGPA. Dan ada pula yang akan bercakap, okay sir, CGPA tu study je. Masa study lah, nanti masa kerja lah. Masa study perangai saya macam ni, nanti masa kerja saya ubahlah perangai saya. Saya akan jadilah sama yang bekerja. No such thing, trust me. Percayalah macam yang pernah saya cakap dalam episod yang lepas. 3 tahun ataupun 2 tahun setengah tempoh pengajian anda adalah satu proses di mana ianya akan mengubah anda daripada A kepada B, B kepada C. Mengubah anda daripada seorang student kepada seorang yang bersedia untuk bekerja. Jadi jika dalam 3 tahun anda mempunyai satu rutin yang tak berapa baik, mempunyai satu rutin yang kurang efektif, bagaimana anda nak mengubah rutin anda tersebut selepas anda pergi kerja? No. Jika masa tadi anda selalu datang lambat, malas buat revision, kurang efektif, selalu bergaduh dengan rakan-rakan, tidak bekerjasama, inilah karakter-karakter yang akan anda bawa di dalam profession bekerja nanti. Trust me. Jadi sekarang, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu evaluate dengan sama ada anda seorang yang bagus ataupun tidak. Jikalau anda bagus, baguslah. Jikalau anda merupakan seorang pelajar yang tidak begitu bagus, jadi berubah sebelum terlewat. Jumpa lagi. Bye. Thank you.